Jenderal Polisi Dr. Andus Hugeng Imam Santoso adalah salah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kelima yang bertugas dari tahun 1968 sampai tahun 1971. Hugeng juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50. Sebelum meninggal pada tahun 2004 silam, Kapolri kelima berwasiat, jika dirinya meninggal, tidak ingin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Karena tidak mau sekuburan dengan para koruptor. Keinginan itu terwujud, beliau dimakamkan di Taman Pemakaman Giri Tama Bogor. Kalau kata Gus Dur, polisi jujur di Indonesia cuma ada tiga. Yaitu, patung polisi tidur, dan Hugeng.